Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Gondang Ciklon, kembali lagi ke lokasi proyek sodetan Kali Ciliwung Kanal Banjir Timur. Saat ini posisi saya di samping Kampus Trisakti Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Ini untuk pengerukan lumpur dan sedimen di zona sini. Di bagian sini sudah hampir selesai, tinggal sedikit banget nih. Tinggal sedikit lagi ya, sisa lumpur dan sedimennya. Ini terlihat sampai ujung depan sana sudah dibersihkan, dikeruk lumpur dan sedimennya. Ini eskavatornya juga sisa dua, yang satu di atas itu buat loading ke truk, dan satunya ini ngangkut lumpur ke atas ya, ke daratan. Itu di ujung masih ada sisa-sisa endapan kemarin, karena kemarin beberapa hari hujan deras, jadi ada endapan bawaan lumpur ya. Dan ini di pinggiran-pinggiran kali kayak gini masih banyak sampah menumpuk. Mudah-mudahan nanti sekalian dibersihkan, jadi lebih rapi dan nggak ada lagi sampah yang pada berjatuhan di kali ya. Mudah-mudahan nanti masyarakat warga sekitar sini tidak lagi membuang sampah di pinggiran kali. Ini kalinya jadi lebih luas, karena tadinya di sini ada dam dua, kanan kiri menyempit. Damnya juga sudah dibongkar habis. Jadi sudah lebih lega kalinya. Untuk puing-puing bekas bongkaran dam juga sudah bersih. Itu ya, sampai ke ujung sana. Itu dulu tuh nggak terlihat, sewaktu belum dibersihkan. Kita nggak bisa lihat sampai ke ujung atas sana karena tertutup lumpur, sedimen, beserta tumbuh-tumbuhan tanaman liar yang sudah tumbuh menutupi area kali di sini ya. Tetapi sekarang sudah terlihat lagi kalinya, sudah normal kembali, lebih dalam juga karena nantinya akan difungsikan untuk buangan Kali Ciliwung. Sodetan Kali Ciliwung nanti dialirkan ke sini ya. Ini untuk bagian segmen di sini, di samping jembatan dekat Trisakti sudah hampir selesai, tinggal nanti menunggu yang di bawahnya. Yang di bawah masih ada proses pengerukan lumpur, masih cukup lumayan banyak untuk pengerukan lumpur yang masih di bawah. Yang di bagian di bawah nanti belum selesai ya, masih butuh waktu beberapa hari atau beberapa minggu mungkin untuk proses pengerukan serta loading lumpur, karena yang di area bawah lumpurnya juga parah banget.